Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat koi lover semua. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi sahabat-sahabat semua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan. Apa yang saya tahu akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Kali ini saya akan berbagi tentang pengaman setrum listrik, di mana untuk kolam ikan semua peralatan, entah itu pompa celup, entah itu lampu UV, semuanya tertanam atau terpasang di dalam air. Dari situ kita membutuhkan suatu alat agar bisa memutuskan arus listrik tersebut jika ada korslet, dan alat itu juga bisa dipasang di dalam rumah untuk mengamankan anak-anak kita, mengamankan keluarga kita dari sengatan listrik. Atau elektronik kita juga bisa terlindungi. Alat itu namanya ELCB, seperti ini. Nanti saya akan praktekkan cara instalasinya. Untuk pasang ini, sahabat-sahabat semua harus memahami dulu mana plus dan netralnya. Ini tidak boleh kebalik. Jadi nanti sebelum kita pasang, kita cari setrum yang plus dulu. Plusnya nanti kita pasang sini, jangan yang di N. Nah, begitu pula ini. Ini untuk keluarnya, line out-nya. Langkah pertama, ini akan saya coba. Sebelum dipasang di meteran listrik, kita on-kan. Nah, setelah itu kita amankan dulu. Untuk colokannya seperti tadi, nah, kita cari setrum. Nah, setrumnya sudah benar ya, ada di, bukan di netral. Nah, bukan di netral, mesin sudah on. Nah, setelah itu jika ada sesuatu yang menyalai dalam aliran setrum ini, maka ini otomatis akan putus. Sahabat-sahabat semua juga jangan salah paham ya, ini sama MCB beda, ELCB sama MCB beda. Kalau MCB tidak bisa memutus aliran bocor atau arus bocor, kalau LCB bisa. Kita contoh, nanti bisa sahabat-sahabat lihat ini apakah akan memutus sendiri jika harus bocor. Ini kan paving. Kita coba ya, kameranya bisa mendekat ya, kita coba 1, 2, 3. Nah ya, bisa sahabat-sahabat tahu, bisa lihat. Kita ulang lagi, setelah ini ada arus bocor, ini tidak akan bisa. Ini tidak akan bisa. Jadi ini ada tombol. Kita harus pencet dulu. Nah, setelah pencet, kita naikkan. Nah, untuk mencobanya hati-hati ya. Ini kita berhubungan dengan setrum. Kita coba sekali lagi. Anggap saja ini apalah, pokok yang penting jika arus setrum itu ada gangguan, maka dia akan memutusnya. Nah, padahal bisa kita lihat ini paving, kalau kena air tentunya pasti juga akan putus. Untuk di kolam saya pakai merek Chin 6 ampere. Ini harganya kurang lebih sekitar 200.000.
saya beli di salah satu toko online. Ini dan jepret tadi harus gini baru bisa. Kalau untuk di rumah saya juga memasangnya. Ini saya di rumah pakai merek lain. Mereknya Schneider. Harganya lebih mahal daripada merek Chin. Karena ya ini kan untuk seluruh jaringan di rumah. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, sahabat-sahabat semua, ikuti cara saya pasang instalasi di dalam meteran listrik untuk ke kolam ikan saya. Tonton sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Ayo. Ini meteran yang mengarah ke pompa. Jadi MCB ini tidak saya pakai. Jadi apa ya namanya? Saya langsung pakai ini saja. Mudah-mudahan bekerja dengan baik alat ini. Berikut cara instalasinya. Dari meteran ini kita putuskan dulu MCB-nya. Untuk pemasangannya seperti tadi, plus minus tidak boleh kebalik. Untuk meteran ini plus setrum, yang ini masanya. Jadi kita pasang. Untuk plus kita pasang sebelah sini. Ini untuk masa. Untuk setrum di bagian atas ya, sahabat-sahabat semua. Yang bagian bawah ini out. Awas kebalik juga. Baru ini. Nah, ini untuk plus. Kalau jalur output ini mau kebalik-kebalik juga enggak apa-apa, plus sama masa sama plus dibolak-balik enggak apa-apa, tapi lebih baik kalau bisa yang warna biru atau warna coklat taruh di plus, hitam selalu taruh di masa. Cukup mudah, sahabat-sahabat semua, cara instalasinya. Ini tempatnya agak sempit. Jadi agak susah naruhnya. Nanti saya rapikan kembali. Sementara biar terpasang. Udah, kita nyalakan. Baru kamera bisa lihat pompanya berjalan apa enggak. Nah, ada jalan. Atau dengan cara kedua kita bisa ngetesnya pakai ini. Ini ada tulisan
tes apa ini tulisannya kecil banget. Nah, pokok inilah, ini ada tes, ini bisa juga buat ngetes apakah alat ini bekerja. Kita tekan ini, nah, otomatis mati. Nah, ini sahabat-sahabat semua, ini jangan lupa kalau mau nyalakan lagi, ini pencet lagi kembali. Nah, setelah itu ini dinaikkan. Dan alatnya bisa bekerja. Demikian sahabat-sahabat saya semua, bagaimana cara saya instalasi ELCB pengaman arus bocor agar keluarga kita, anak-anak kita, atau elektronik yang berada di rumah kita dan ikan yang ada di kolam kita terlindungi dari arus bocor. Jadi fungsi dari LCB tersebut itu yang utama adalah melindungi jika kita tersengat listrik. Maka arus itu akan otomatis memutus arus setrum tersebut. Sekali lagi, antara ELCB dan MCB itu berbeda. Sangat berbeda. Nanti bisa sahabat-sahabat semua pelajari. ELCB dan MCB berbeda. Memang dua-duanya bisa memutus aliran listrik. Tapi kalau ELCB itu sangat peka sekali. Sangat peka. Jika ada gangguan listrik yang masuk, ini gangguan kecil, MCB tidak bekerja. Kalau ELCB ada gangguan sedikit, arus bocor atau kita kesetrum, maka ELCB ini akan bekerja. Baik, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan sedikit pengetahuan saya, pengalaman saya dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.